akhirnya sampai juga di Red Doors Malio Wijayan, Yogyakarta. Seperti inilah bentuk penginapannya. Jadi di sini saya dapat harga 110 ditambah dengan early check-in jam 11, harusnya jam 2 check-innya. Dan ini adalah penampakan kamarnya. Di sini ada cermin. Kemudian kita dapat fasilitas TV, lemari, kemudian AC dan kamar mandi. Kita lihat dari kamar mandi dulu. Ini airnya lumayan deras. Kemudian jet. Oke. Oke, lumayan bersih ya. Dan di sini dilarang merokok. Saya suka tempat yang nggak ada bau rokoknya. Kemudian ini adalah bednya, ada untuk dua orang ini. Bersih, lumayan nyaman ya. Dan di sini ada disediakan handuk, kemudian sabun. Dan ini working ya, AC-nya. Oke, tapi nggak tahu ini TV-nya, kita coba. Oke. TV-nya bekerja. Tapi gambarnya kayak gini. Ya, kemungkinan antenanya jelek. Ya, hampir semua channel gambarnya kayak gini. Gak apa-apa, lagian saya juga jarang nonton TV, lebih banyak pakai handphone. Jadi ini kita abaikan saja. Oke, dari kesimpulan saya di sini lumayan, dengan harga 150.000 kita sudah dapat fasilitas yang lumayan lengkap ya. Dan kebersihannya juga patut diacungi jempol. Thank you, Red Doors Malio Wijayan.